Hai teman-teman, salam sehat dan ceria. Semoga teman-teman tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan menyimak cerita berjudul Kanan atau Kiri. Setelah mendengar cerita, teman-teman coba ya untuk menceritakan kisah tersebut kembali. Oh iya, kita juga akan belajar menggambar denah dengan cara melihat arah mata angin. Dan ada yang menarik loh di episode kali ini, kita akan belajar sambil bermain ditemani oleh Kak Ica dan Robi. Permainannya seru sekali, menggunakan dadu besar dan gelang-gelang plastik besar warna-warni. Nah teman-teman, mari kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Aku gak mau Kak Ica, Robi lihat dulu. Aku gak mau Kak Ica, aku masih ngantuk. Ayo yang semangat dong. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Aku Kak Ica dan ini Robi. Selamat pagi teman-teman. Aku Robi, aku masih ngantuk nih. Kalau gitu, kita main aja yuk. Kita main apa Kak? Tapi sebelum main, kita berdoa dulu ya. Mau main, harus berdoa juga ya Kak Ica. Iya, supaya kita semangat dan selamat. Nah, ngomong-ngomong soal berdoa, tempat apa yang biasanya dipakai oleh orang-orang untuk berdoa bersama-sama? Tempat ibadah, Kak. Betul. Coba kamu sebutkan nama-nama tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ada masjid, gereja, vihara, pura. Apalagi ya teman-teman? Bantuin aku dong. Apa? Aku gak dengar. Masjid, vihara, gereja, pura. Oh, satu lagi kelenteng. Teman-teman, kalian hebat. Bagus. Nah, adik-adik, keberadaan tempat ibadah di lingkungan kita itu penting ya. Tempat ibadah juga merupakan fasilitas umum yang harus kita jaga bersama-sama. Ingat itu ya, teman-teman. Aduh, Kak Ica lupa lagi. Lupa apa, Kak? Sekarang hari apa dan tanggal berapa ya? Ayo teman-teman, kita bantu Kak Ica. Coba kalian lihat kalender di rumah. Kita sama-sama kasih tahu Kak Ica sekarang hari apa dan tanggal berapa. Dengar kan Kak Ica? Iya, dengar. Terima kasih adik-adik. Sekarang ini hari Jumat tanggal 15 Januari. Kamu tunggu di sini ya. Kak Ica siapin tempat mainnya dulu. Nanti kalau udah beres, Kak Ica panggil. Dadah! Teman-teman, kalian merasa ada yang aneh nggak? Masa sih? Gini, tadi kan Kak Ica bilang kalau hari ini aku nggak belajar, tapi hari ini aku bermain. Tapi kok Kak Ica nanya-nanya begitu ya? Kayak belajar aja. Kalau main kan main, nggak ditanya-tanya. Aku jadi curiga nih. Robi, ayo udah siap? Iya Kak. Ayo teman-teman ikuti aku. Penasaran kan kalian? Apa betul Kak Ica ngajak kita main? Ini papan tulis buat apa Kak Ica? Iya, buat main. Emangnya kita mau main apa, Kak? Kak Ica punya 5 permainan untuk kamu. Setiap permainan ada poin 20. Jadi, totalnya berapa? 20 tambah 20, tambah 20, tambah 20, tambah 20. Jadinya 100. Bagus, totalnya 100. Kak Ica tantang nih. Bisa nggak sih kamu mencapai poin itu? Kalau aku bisa, aku dikasih apa? Ya, nggak dikasih apa-apa. Nggak setiap permainan ada hadiah. Kan yang penting seru. Kak Ica bener juga sih, teman-teman. Oke deh, Kak Ica. Berani? Berani dong. Ya nggak, teman-teman.
Kak Ica udah sembunyiin 5 kata dalam lipatan kertas warna-warni. Kamu harus bisa membaca dengan benar setiap kata yang tertulis di dalamnya. Kalau benar semua bacanya, kamu dapat 20 poin. Wah, seru ya teman-teman. Siap? Dimulai dari sekarang. Ayo bantuin aku teman-teman. Menjadi lain. Mengapa? Waktu. Aduh, yang ini bacanya apa ya? Sebagai. Yeay, kita berhasil teman-teman. Kamu dapat 20 poin. Kamu tulis sendiri ya poinnya. Bagus. Masih mau lanjut lagi? Mau, Kak. Dari 5 permainan, 1 sudah selesai. Jadi tinggal berapa lagi? 5 dikurang 1 sama dengan 4. Wah, gampang ya teman-teman. Dadu ini buat apa, Kak? Di depan kamu ada 6 kotak. Tiap kotak berisi benda yang berbeda. Kotak berapa yang boleh kamu buka? Tergantung dadu yang kamu lempar nanti. Nanti si kotaknya buat aku kan, Kak? Iya, tapi kamu harus melakukan sesuatu dulu. Apa itu, Kak? Nanti Kak Ica kasih tahu. Kak Ica bikin penasaran aja nih, teman-teman. Aku mulai sekarang ya. Mudah-mudahan nanti isinya mobil-mobilan. Ada berapa titik itu? 1, 2, 3, 4, 5. Kamu buka kotak kelima. Aku jadi deg-degan nih. Yah, bukan mobil-mobilan teman-teman. Tapi buku cerita ini kayaknya bagus deh. Aku mau baca ah. Teman-teman di rumah juga ikut baca ya. Ayah, ibu, jangan lama-lama pergi, kata Tipi. Udah Tipi, sampai nanti, kata ibu. Tipi ingin bermain lompat tali, namun Bibi Berry terlihat sibuk sekali. Bermain lompat tali tak bisa sendiri. Bi, boleh aku pergi ke rumah Robi? Aku tak bisa bermain lompat tali sendiri, kata Tipi. Maaf ya, Bibi tak bisa menemani, jawab Bibi Berry. Hati-hati Tipi, kata Bibi Berry. Sampai nanti Bibi Berry. Yippee, Tipi tak sabar bertemu Robi. Akan tetapi, ke rumah Robi lewat jalan yang mana ya? Aduh, Tipi lupa. Ke kiri, ke kanan, atau lurus saja? Tipi malu bertanya. Tipi tidak tahu harus pilih jalan yang mana. Ah, Tipi harus berani. Tipi akan bertanya kepada Pak Gaji Gajah. Pak Gaji, di manakah rumah Robi? Tanya Tipi. Rumah Robi ada di dekat padang hijau. Oh, kau harus berbelok kiri, Tipi, kata Pak Gaji. Setelah Tipi belok ke kiri, aduh, ada 2 jalan lagi. Tipi pilih jalan yang mana ya? Pilih jalan yang kanan atau kiri? Tipi harus bertanya lagi. Aduh, toko sayuran itu ramai sekali. Tipi malu untuk bertanya lagi. Tunggu, bukankah Tipi sangat ingin bertemu Robi? Kalau begitu, Tipi harus berani bertanya. Baiklah, Tipi akan bertanya kepada Pak Jerry Jerapah. Pak Jerry, aku mau ke padang hijau. Aku harus kemana ya? Tanya Tipi. Lihat petunjuk di papan itu, Tipi. Ke kiri adalah gunung, ke kanan adalah padang hijau. Jawab Pak Jerry. Oh, sudah dekat. Terima kasih Pak Jerry, kata Tipi. Hai Robi, ayo kita main lompat tali.
kata Tipi. Hai Tipi, wah kamu sudah bawa tali. Ayo kita main lompat tali, kata Robi. Pegang erat-erat talinya Robi, kata Tipi. Lompatlah yang tinggi Tipi, kata Robi. Sampai jumpa Robi, besok kita main sama-sama lagi, kata Tipi. Tipi, kamu hebat, berani pergi sendiri. Hati-hati Tipi, kata Robi. Oh tidak, Tipi lupa lagi. Tipi harus berbelok ke kanan atau ke kiri. Yeay, hebat! Kamu benar membaca semuanya. Teman-teman, gimana? Benar semua? Apa masih ada yang salah? Bagus, teman-teman hebat. Tapi kalian ingat nggak siapa nama sahabatnya Tipi? Namanya sama kayak aku, Robi. Tapi aku bukan Robi yang itu ya. Aku bukan kelinci. Kamu dapat 20 poin lagi. Tadi aku udah dapat 20. Terus sekarang 20 lagi. Jadinya berapa ya teman-teman? Oh iya 40. Terima kasih ya teman-teman. Wah, membaca itu seru ya. Iya, dan juga bisa menambah pengetahuan kamu juga. Dapat 20 poin lagi. Iya, dan di belakang tirai tertutup ini, Kak Ica siapkan 5 kata. Tapi semuanya salah, dan kamu harus cari kesalahan itu. Lalu kamu tulis kebenarannya di sampingnya. Waktu kamu cuma 1 menit. Wah, seru ya. Tapi kayaknya susah teman-teman. Kalian bantuin aku lagi ya. Siap? 1, 2, 3, mulai! Jalan. Bertanya. Dekat. Berbelok. Lurus. Ayo berapa? 40 tambah 20. 4 tambah 2 sama dengan 6. 60 Kak Ica. Iya, betul. Permainannya 5. Tadi udah 3. Berarti tinggal 2 ya teman-teman. Coba deh kamu perhatiin lampu taman itu. Menurut kamu tingginya berapa ya? Mana aku tahu? Ya, kira-kira aja. Ingat matematis. Menurut kamu lebih dekat ke 50 cm atau 100 cm? Berapa ya teman-teman? Lebih dekat ke 50 cm atau 100 cm ya? Apa? 50 cm? Lebih dekat ke 50 cm kah? Kata teman-teman aku. Kalau menurut kamu? Aku nggak tahu, teman-teman kok bisa tahu? Gimana sih ngitungnya? Apa? Bandingin sama tinggi badan aku? Kalian tahu dari mana cara itu? Wah, adik-adik di rumah hebat! Sebentar, aku ukur tinggi badan aku dulu ya, teman-teman. Berapa tinggi kamu? 124 cm, Kak. Maksudnya apa? Aku disuruh bandingkan sama tinggi badan aku. Oh aku ngerti. Tinggi lampu taman ini setengah dari tinggi badan aku. Setengah berarti 63. Salah kamu. Setengah 124 adalah 62. Berarti tinggi lampu taman itu lebih dekat ke 50 cm. Wah, teman-teman hebat. Makasih ya teman-teman udah ajarin aku. Itu berarti kamu harus lebih rajin belajar lagi ya, Robi. Iya, Kak Ica.
Karena bukan kamu yang jawab, kamu gak bakal dapet 20 poin. Ya. Sekarang kita sampai di permainan terakhir. Namanya permainan mencari rute dengan 4 arah mata angin. Cara mainnya gimana, Kak Ica? Pertama-tama, kamu harus paham dulu tentang arah mata angin. Aku udah tahu, Kak Ica. Udah pernah belajar. Ada utara, selatan, timur, dan barat, Kak Ica. Nah, untuk menentukan 4 arah dalam permainan ini, kamu pakai petunjuk ini. Berarti utara ke sana, selatan ke sana, timur di sana, dan barat di sana. Ingat, hanya untuk permainan ini aja ya. Untuk mengetahui arah mata angin yang tepat, harus pakai kompas atau melihat posisi matahari. Baik, Kak. Sekarang, 3 kon ini kamu bayangkan jadi tempat ya. Kon dengan gelang merah ini rumah Maria. Kon gelang kuning adalah gereja. Kon gelang biru adalah kelenteng. Kak Ica letakkan di sini, dan di sini. Kalian ngerti kan, teman-teman? Bagus! Kalau pertanyaannya adalah, bagaimana cara Maria untuk bisa pergi ke gereja? Maka jawabannya, Maria harus berjalan 4 langkah ke arah timur. Begitu. Wah, seru ya, teman-teman. Ini dapat 20 poin kan, Kak Ica? Iya, kamu siap? Siap, ayo teman-teman. Juga ikutan ya, pertanyaan apa, Kak Ica? Ada 2 pertanyaan. Pertama, tentukan rute lain dari rumah Maria ke gereja dengan melewati kelenteng. Ayo teman-teman, yang di rumah juga ikutan ya. 2 langkah ke utara, 4 langkah ke timur, dan 2 langkah ke selatan. Sampai deh. Hebat! Pertanyaan kedua, berapa langkah yang harus Maria tempuh untuk sampai ke gereja dengan melewati kelenteng adalah? Wah, susah ini teman-teman. Bantuin aku mikir ya. Tadi 2 tambah 4 tambah 2, 8 langkah, Kak Ica. Hore, 20 poin. Seru banget teman-teman, ya kan? Hai teman-teman, selamat pagi. Kipi di sini. Sekarang udah hari Jumat loh. Itu artinya proyek akhir minggu kita udah mau selesai. Aku tunjukin nih Dena menuju ke rumah sahabat aku yang udah aku buat. Kemarin aku udah sampai warung bakso. Tuh, lihat. Bagus kan? Nah, aku jelasin dari awal lagi ya. Jadi untuk ke rumah sahabat aku, dari rumah aku harus belok kiri sampai di rumah bercat biru. Lalu aku harus belok kanan. Sampailah di masjid. Dari masjid lalu aku belok kiri. Nanti ada warung bakso. Lalu aku tinggal lurus aja. Sampai deh di rumah sahabatku. Semoga teman-teman bisa mengingat dan membuat Dena yang kalian tuju. Pokoknya semangat selalu ya teman-teman. Sampai jumpa. Seru banget ya tadi mainnya, tapi aku cuma dapat 80 poin. Bukan masalah skornya, Robby, tapi prosesnya. Dan yang gak kalah penting, itu perasaan kamu saat sedang bermain. Perasaan aku saat bermain seneng banget, Kak Ica. Tadi aku bermain menyebutkan rumah-rumah ibadah, masjid, vihara, gereja, pura. Oh, satu lagi, kelenteng. Bagus. Nah, adik-adik, keberadaan tempat ibadah di lingkungan kita itu penting ya. Tempat ibadah juga merupakan fasilitas umum yang harus kita jaga bersama-sama. Membaca 5 kata, ayo bantuin aku teman-teman. Menjadi. Lain. Mengapa. Waktu. Aduh, yang ini bacanya apa ya? Sebagai. Yeay, kita berhasil teman-teman. Menulis kata yang salah. Jalan. Bertanya. Dekat. Berbelok.
lampu taman ini setengah dari tinggi badan aku. Setengah berarti 63. Salah kamu. Setengah 124 adalah 62. Dan mencari rute menggunakan arah mata angin. Kalau pertanyaannya adalah, bagaimana cara Maria untuk bisa pergi ke gereja? Maka jawabannya, Maria harus berjalan 4 langkah ke arah timur. Begitu. Wah, seru ya teman-teman. Ini dapat 20 poin kan, Kak Ica? Seru banget. Sekarang, kita pamit dulu sama teman-teman yang di rumah. Minggu depan, kalian akan belajar bersama teman-teman kalian yang pintar, seru, dan lucu dengan tema-tema yang pastinya menyenangkan. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa teman-teman. Tetap semangat belajar ya. Dadah! Nah, teman-teman di rumah, itulah kisah tentang Kak Ica dan Robi serta kegiatan mereka hari ini. Sampai jumpa dalam cerita dan pelajaran berikutnya ya. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta di rumah saja. Thank you.